بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Jilbab, ya itulah kain penutup yang diwajibkan bagi wanita muslimah dari ujung rambut ke ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Tentang aurat wanita ya, menurut atau dalam perspektif Al-Quran, aurat wanita itu ditentukan dalam 3 kategori. Yang pertama, aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua tangan. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah bahwa aurat itu harus tertutup dalam pakaian yang tidak transparan. Tidak transparan, tidak terlihat. Kemudian yang ketiga adalah tidak atau pakaian itu tidak memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang sensual. Begitu. Tiga persyaratan itu apabila sudah dipenuhi, sesungguhnya sudah mencapai tahapan dalam penutupan aurat bagi seorang wanita. Tetapi pada era modern fashion yang lebih mengedepankan model semata saja, kini para wanita muslimah lebih menonjolkan cara berhijab dengan gaya-gayaan tanpa memperdulikan aturan-aturan apa saja tentang cara berhijab yang sesuai dengan syariat Islam. Jilbab memang sedang marak ya, fenomenal. Itu adalah lahir dari kelompok-kelompok muslimah yang ingin menutup auratnya tapi masih ingin modis, ingin terlihat gaya ya. Sebagai sebuah tahapan penutupan aurat itu mestinya ditolerir ya kan oleh semua pihak termasuk oleh para muslimah sendiri. Tapi itu tidak dijadikan sebuah patokan bahwa itu sudah menutup aurat secara maksimal gitu. Sebagai sebuah tahapan awal, oke, enggak masalah gitu kan. Kita harus toleransi terhadap teman-teman yang baru bisa menutup aurat seperti itu. Tapi itu adalah tahapan awal ya kan, seperti anak kecil yang baru bisa jalan, seperti apapun jalannya harus kita tetap latih yang mudah-mudahan semakin meningkat ke arah yang lebih sempurna. Banyak yang minat hijab modern sih, soalnya lebih berkreasi. Cuma mungkin harus diperbaiki aja dari cara berjilbabnya, kalau yang penting kan niat pertama dia udah memakai kerudungnya. Jilbab itu malah memperlihatkan auratnya. Ya, seharusnya berjilbab tapi harus ditutup semuanya, jangan sampai berjilbab tapi tidak berjilbab seolah-olah. Dan kalau bisa sih jangan diejek atau di itu, tapi lebih dimotivasi lagi agar bisa lebih baik lagi. Untuk para muslimah dimanapun juga berada di seluruh tanah air bahkan di seluruh dunia ini, kita harus senantiasa memandang bahwa manusia muslimah juga memiliki tugas yang sama dengan laki-laki,
yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran dan sama-sama untuk mewujudkan kebaikan gitu, sama gitu. Nah, kalau kita bisa mewujudkan kebaikan itu lewat baju, ya kan, lewat pakaian yang kita gunakan, kenapa tidak gitu? Kalau itu adalah sarana untuk mencapai itu, ya. Jadi mari sama-sama kita terus belajar mencari ilmu agar apa yang kita perbuat sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan hadis. Bidadari surga-Mu.